Tindak aksi kejahatan tidak selalu telah direncanakan, namun juga karena ada kesempatan. Salah satu contoh seperti Aldi Dadendra yang nekat menipu kekasihnya saat pertama kali kencan. Aldi ditangkap unit reskrim Polsek Sukarame Palembang setelah dilaporkan kekasihnya, Milza, 19 tahun, lantaran ditipu dengan membawa kabur ponsel miliknya yakni Oppo A83 beserta uang Rp500.000 di hari pertama mereka kencan setelah menjalin hubungan hanya melalui chatting Facebook. Aksi jahat Aldi terhadap kekasihnya itu terjadi saat keduanya berbonceng sepeda motor melintas di Jalan Serumpun Bunga, Kelurahan Kebun Bunga, Sukarame, Palembang. Modus dari Aldi, sambil mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy, dia dengan berpura-pura meminjam ponsel milik Mirza dengan alasan ingin menelpon temannya. Di balik ponsel korban itu ada uang juga, yakni sebesar Rp500.000. Kapolsek Sukarame Palembang, Kompol M.I. Kang Ade Putra, didampingi Kadit Reskrim Ibtu Deni Irawan, dijelaskan pula di balik aksi tiganya Aldi tersebut menolak hendak bejat dari Aldi Daendra yang mengajaknya untuk menginap di hotel Melati. Antara wajah asli Aldi dan foto profil di Facebook jauh berbeda dengan terlihat lebih putih bersih. Selain itu, nama akun Facebooknya juga berbeda. Hanya berbekal foto profil, petugas sendiri pada awalnya cukup dibuat kesulitan untuk mengejar Aldi Daendra yang merupakan warga Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyuasin. Bersama dengan tersangka Aldi, polisi juga mengamankan barang bukti berupa satu ponsel milik korban dan satu helai baju kaos milik tersangka. Akibatnya Aldi dikenakan melanggar pasal 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun. Terpisah, pengakuan dari Aldi, aksinya itu terlintas begitu saja lantaran kesal kekasihnya yang tak mau mengikuti kehendak nafsunya tersebut. Aldi juga membenarkan dirinya sudah 1 tahun berkomunikasi dengan Milza melalui chatting Facebook dan baru saja bertemu dengan korban. Terkait dengan foto di Facebooknya kan? Wah, foto siapa dipasangnya? Foto di Yola, cuma nanti di Facebook aja. 374. Ini 372 dengan modus dia ini kenalan di Facebook, setelah kenalan, habis itu bertemu, nggak ketemu, mencoba mengajak check-in, namun yang si cewek ini menolak. Setelah itu minjam HP si korban, lalu menjatuhkan sendalnya, terus minta tolong ambilkan sendalnya saya, ambilkan sendal saya. Lalu setelah diambilkan sendalnya, langsung pelaku kabur membawa HP dengan uang tersebut. TKP-nya berarti di penginapan? Di jalan. Keluar dari menuju penginapan di Kebun Bunga. Ini di Kebun Bunga. Ada yang ditanyakan? Filko dipakai.